Halo sahabat, ketemu lagi dengan saya Pak Bro di Gumitir Channel. Dan hari ini saya melakukan perjalanan ke timur dari Glemor menuju ke Jember. Dan syukurlah pada pagi hari ini kondisi cuaca di sini sangat cerah sekali, sehingga melakukan perjalanan dari Glemor menuju ke Genteng alhamdulillah lancar. Karena biasanya kalau pagi hari kondisi jalan tidak terlalu ramai kendaraan, sehingga ketika kita memacu kecepatan agak tinggi juga nyaman. Yang penting itu tadi, harus hati-hati, harus waspada, dan harus tetap konsentrasi tinggi ke arah depan. Perlu sahabat ketahui bahwa melakukan perjalanan pagi, khususnya ke arah timur, ke Genteng dan ke Banyuwangi, ketika melakukan pagi hari, kelihatan terasa cuaca sungguh berbeda dengan hari-hari pagi yang terdahulu. Untuk saat ini udaranya agak dingin, jadi perlu hati-hati menjaga kondisi badan, supaya badan ini bagaimana caranya supaya tetap hangat, sehingga ketika kita menggunakan kecepatan agak tinggi, angin tidak bisa menerobos ke jaket kita. Gunakan jaket dengan agak tebal. Perlu sahabat ketahui bahwa melakukan perjalanan pagi, khususnya ke arah timur, ke Genteng dan ke Banyuwangi, ketika melakukan pagi hari, kelihatan terasa cuaca sungguh berbeda dengan hari-hari pagi yang terdahulu. Untuk saat ini udaranya agak dingin, jadi perlu hati-hati menjaga kondisi badan, supaya badan ini bagaimana caranya supaya tetap hangat, sehingga ketika kita menggunakan kecepatan agak tinggi, angin tidak bisa menerobos ke jaket kita. Gunakan jaket dengan agak tebal. Baik sahabat semua, saya kira perjalanan menuju ke Genteng kelihatannya ini lancar-lancar saja. Mudah-mudahan nanti ketika sampai di tujuan dengan selamat. Yang penting itu tadi, kita harus konsentrasi penuh ke depan ya. Jangan sampai kita lengah sedikit pun ketika kita mencapai kecepatan yang lebih tinggi. Jadi kita harus tetap super hati-hati. Thank you.
Thank you.